Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Gurai Silat. Kali ini kita akan mempraktikkan mobil Panther pickup 4x2 menjadi 4x4. Ini prosesnya akan menaiki tangga. Ini tangga yang sudah dibuat. Sekarang kita lihat prosesnya. Ini mobil Panther 4x2 yang akan menaiki tangga untuk proses perombakan menjadi 4x4. Pelan-pelan akan menaiki tangga. Hop. Teruskan. Ini mobil Panther pickup akan menaiki tangga untuk proses perakitan menjadi 4x4. Hop. Lagi kanan-kanan, lagi kanan, lagi kanan, 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 kanan. Kanan, 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 lagi kanan. Hup. Ini saudara-saudara, mobil menaiki tangga untuk proses perakitan 4x4 dari 4x2 menjadi 4x4. Yang perlu kita rombak dalamnya, ini tongkatnya satu, ini masih utuh, belum ada perombakan, masih utuh tongkatnya satu, tongkat intinya. Kemudian kita lihat bawahnya, ini masih utuh 4x2. Sekarang kita memperombak menjadi 4x4. Yang perlu kita buka terutama sentriknya. Ini sentrik. Nah, ini sentrik nih. Ini kita buka beserta layang-layangnya. Kita buka semua. Ini masih utuh.
masih belum dirombak. Ini kita buka nih, kita buka, kita pindah, kita buka nih baut ini. Ini sentri ya kita buka, ini kita pindah semua tromonya, kemudian rim, cakram semua kita buka. Ini juga kita buka nih, kita buka, kita pindah. Kemudian sebelah sini juga begitu, semua kita buka dan akan kita pasang per. Ini semua nih. Nanti di sininya, di tengahnya ini akan kita cangkok gerbok. Nah, di sini kita cangkok gerbok. Ini kita sambung ke gerbok di sini, gerboknya nanti. Ini kita buka nih. Ini kita buka. Kita potong di sini. Potong di sini, kemudian dipotong, kita pindah nih. Di sini kita taruh gerbok. Untuk putarannya bisa menjadi dua, ke depan dan ke belakang. Itu bahan-bahannya yang harus disediakan. Yang pertama gerdang depan, per depan dua. Kemudian di sini nanti kita cangkok, kita buat bangku pernya. Kita las di sini satu, sebelah kiri dan depannya dua. Kita las bangku pernya. Nanti koplingnya menjadi dua. Kopling menjadi dua, ke depan dan ke belakang. Jadi dia punya gerbok, punya tah boleh, jimmy juga boleh, ataupun punya hardtop, itu lebih bagus lagi. Bos niling tetap dia. Bos niling tetap punya panther, cuma nanti untuk gigi depannya itu harus kita cangkok lagi. Gigi depannya harus kita cangkok lagi untuk kita bawa ke depan biar mudah untuk kita masukkan gigi depannya. Tongkat giginya nanti kita bawa ke depan, kita cangkok nanti, kita rombak, kita rakit. Ini baru rencana, sudah mau menaiki tangga untuk merobak. Ini 4x2. Ini akan dirobak menjadi 4x4. Ini anggota kerja nih sudah berpengalaman sekitar berapa tahun Pak berpengalaman di sini Pak? Sudah 12 Pak. 12 tahun ya, oh, 12 tahun ya, sudah kerja di rakit-rakit mobil. Ini mungkin yang kesekian kalinya Pak nih, yang kesekian kalinya kita rakit mobil 4x2 menjadi 4x4. Ini anggota kerja semua nih. Nah, sudah mulai malu-malu nih anggota kerja semua nih. Ini juga pengalaman walaupun kecil, bagaimana? Sudah biasa? Biasa. Jadi sekian dulu yang dapat saya sajikan pada hari ini. Sekarang kita menuju proses merakit mobil Panther pickup 4x2 menjadi 4x4. Ini yang ketiga kalinya yang sudah kita rombak Panther. Alhamdulillah sekarang sudah ada lebih kurang 4 mobil sudah kita rakit. Nah, sebentar lagi juga kita akan merakit mobil minibus dari 4x2 menjadi 4x4 juga. Sekian dulu, terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.